Hai, salam sejahtera. Saya nak bagi tahu ke anda tiga masalah utama usahawan yang tidak boleh kembangkan bisnes mereka melalui platform online. Yang pertama adalah mereka tak tahu macam mana nak channelkan marketing melalui website e-commerce. Tidak semua niche bisnes sesuai dengan e-commerce, tetapi jika anda jual produk kepada pelanggan, kepada end user, anda boleh gunakan platform yang bagus, yang automation, iaitu mereka boleh beli terus ke website. Dan yang kedua, masalah tak tahu bagaimana nak jalankan ads yang betul. Saya lihat usahawan hanya terus run, tak tahu nak baca data dengan betul, tak tahu juga macam mana nak lihat KPI-KPI yang perlu dicapai, dan tak tahu macam mana nak rangka iklan, iklan menjual macam mana, iklan untuk branding macam mana, dan iklan untuk buat follow up macam mana. Dan yang ketiga adalah mereka hanya target iklan kepada stranger. Ini antara perkara yang kita perlu titik beratkan. Sedangkan prospek-prospek yang telah PM, yang telah masuk dalam website, yang telah pilih produk, kita tak buat follow up, tak buat retargeting. Kita banyak loss kita punya prospek, kita banyak loss kita punya jualan sebab tak buat follow up. Jadi saya terangkan tiga solution yang terbaik. Yang pertama, anda mesti ada website. Website e-commerce yang mampu tanggung jumlah trafik yang tinggi. Bila anda run ads dengan bajet yang besar, anda perlu menggunakan hosting yang spek tinggi. Antaranya yang bagus, anda boleh gunakan VPS, di mana VPS ini bagus untuk mereka yang spend ads besar. Klien-klien kami memang kami cadangkan untuk guna VPS, dan mereka spend sehari 2,000, 3,000 sehari, ya ada masalah, dan sale mereka boleh dapat 10,000 ke 20,000 sehari. Bila anda nak gunakan website pula, sometimes usahawan yang nak mulakan bisnes tak tahu nak buat website sendiri, saya dah siapkan template installer, di mana anda install, terus siap tema, terus siap sistem, terus siap plugin-plugin. Anda hanya edit maklumat dan anda perlu ubah selepas sahaja. Masukkan ayat-ayat anda, masukkan gambar-gambar dan video. Dia punya design dari segi kekemasan telah saya siapkan. Dan yang ketiga, saya juga ajar anda macam mana nak buat follow up di chatbot. Sometimes kita run ads ke chatbot, tetapi follow up masih ke WhatsApp. Sebenarnya follow up yang bagus, kita tarik mereka untuk beli di website. Jadi saya siapkan template-template bagaimana saya run chatbot dan follow up mereka untuk membeli di website. Jadi bonus-bonus juga saya akan bagi anda, set up ads menggunakan Instagram, set up ads menggunakan TikTok. Kalau anda berminat untuk majukan bisnes anda, anda boleh komen dan klik button di bawah. Terima kasih.